اصحاب الموسيقى واصحاب الفن والغناء هم يتعاملون مع المشاعر إذن يكونون من اهل الذوق الانساني الذي يتعامل مع المشاعر اجدر بان يدرك يدرك حقائق ما يسعد به الانسان وينعم فيطرب بالكلام الطيب الحسن ويطرب بذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله فالموسيقى ما لم ياتي فيه نص مثل المزمار فحكمه اجتهاد أهل العلم ما بين مبيح ومحرم وما جاء فيه النص في الإباحة فلا إشكال فيه والموسيقى بأصنافها بحسب ما تثير إن أثارت مثارات ومشاعر الخير فهي من الخير وإن أثارت مشاعر شر من بغضة بين الناس أو تقاتل بينهم أو فعل محرمات أو حث على تناول مسكرات فهي شر بحسب بحسب ما تثير في بال الإنسان وفي عقله. بليو mengatakan uh, tentang musik pemusik mereka adalah orang-orang yang bekerja bergelut di dalam apa yang menjadi cita rasa batin seseorang. Sehingga dia memiliki cita rasa, memiliki perasaan yang halus e, untuk mendalami apa yang nyaman di dalam hati manusia, e, dengan suara-suara tertentu, dengan syair-syair dan lantunan tertentu. Maka, hendaknya pun dia juga memiliki kepekaan akan zikir-zikir tertentu yang membuat hati seseorang menjadi lebih nyaman, sebab bermain dengan perasaan maka dia harus tahu apa yang membuat orang paling nyaman bukan cuma musik aja zikir pun juga doa pun juga ibadat pun juga kemudian juga di antara eh, di antara musik-musik eh, itu ada juga yang menggunakan alat-alat yang memang diharamkan di dalam syariat seperti mizmar, maka itu hukumnya haram. Ada juga yang menggunakan alat-alat yang dihalalkan, dibolehkan dalam sunnahnya Nabi ada, maka itu hukumnya halal. Ada juga yang tidak disebutkan di dalam sunnah tentang kebolehan atau ketidakbolehannya, maka itulah tempat perbedaan pendapat para ulama dan masing-masing dengan pendapatnya. Kemudian juga lantunan syair yang diucapkan. Syair tersebut itu membangkitkan perasaan. Apabila yang dia bangkitkan adalah hal-hal yang buruk, sehingga bangkit keinginan yang lebih buruk, ya, ataupun juga berisi ucapan-ucapan yang buruk, mengajak kepada keburukan, maka itu diharamkan dan tidak baik. Tetapi, kalau isinya mengajak kepada kebaikan, membangkitkan hal-hal yang baik pada diri seseorang, maka itu menjadi hal-hal yang baik pula. Dan tergantung dari apa yang digunakan, begitu dan mengakibatkan apa di dalam e, nafsu seseorang. Sebab nafsu seseorang itu dia itu mudah terpengaruh, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. لأن أو يحسن لأرحامه أو يسامح من آذاه أو يكون على استقامة فهذا من الخير في الخير ada beberapa musik yang isinya itu penuh hikmah ngajak orang untuk bakti kepada orang tua cinta kepada ibunya, kepada ayahnya bakti kepada mereka, ngajak orang untuk silaturahmi, ngajak orang untuk bikin ketaatan, untuk berderma untuk peduli kepada sesama, ini adalah bagian dari kebaikan dan bagian daripada dakwah juga, dan ini adalah hal yang baik ولما كان ينشد شعر سيدنا حسان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذم المعاندين من الكفار مدحه النبي وقال ان جبريل وميكائيل معك ما نفحت عن رسول الله ketika سيدنا حسان بن ثابت sahabat الله seorang penyair seorang seniman penyair dia banyak membuat syair dia mengubah syair yang isinya memuji Nabi Muhammad dan juga membela Nabi Muhammad daripada uh, cacian dan makian orang-orang yang kafir. Maka Rasul SAW Alaihi Wasallam menyemangati dan mendukung apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit dengan ucapan sesungguhnya Jibril dan Mikail senantiasa bersama engkau di dalam syairmu manakala syairmu itu isinya membela kepada Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Wakan ahadu syu'ara Umayyah bin Abi Salt lahuh hikam yulgiha fi syairnya. قال <سؤالي> بعض الصحابه فركبت مع النبي في السفر قال تحفظ شيء من شعر مية بنفسه قلت نعم فقال فانشدني فانشدته بيتا فقال هي اي زدني فانشدته بيتا فقال هي فانشدته بيتا حتى فقال هي حتى انشدته 100 بيت dulu ada seorang seniman Uh, dari orang Arab terdahulu sebelum Nabi Muhammad namanya Umayyah bin Sult yang mana dia ini banyak mengucapkan syair-syair yang isinya kebaikan dan penuh hikmah. Pernah satu kali Nabi bertanya kepada seorang yang ada di situ sahabat beliau yang banyak hafal syair, bilang apa kamu hafal daripada syair-syairnya Umayyah bin Sult? Maka dia bilang iya saya hafal. Maka diucapkan satu dua bait syairnya Umayyah bin Sult. Kemudian Nabi berkata hi, yakni tambahkan lagi ada lagi gak? Saya tambahkan lagi. Nabi nanya, ada lagi enggak? Tambahkan lagi. Terus sampai hampir 100 bait syair yang dibacakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kama tata'athar masya'ir al-insan bisawt al-hasan wa bi al-anghama al-munasibah fa kadzalika tata'atharu bin niyyah as-salihah wa bir rahmah wa bi iradat al-khair wa bi al-qiyam al-fadilah ta'athuran akbar. Sebagaimana nafsu manusia Dia mudah terpengaruh, terpengaruh dengan suara yang indah, dengan syair yang bagus. Bangkitlah perasaan seseorang tersebut, dia bisa terpengaruh perasaannya. Begitu juga perasaan dan jiwa seseorang itu terpengaruh, manakala dihadapkan dengan niat yang baik, dengan rahmat dan kasih sayang, dengan kepedulian dari seseorang, maka itu pun juga memiliki pengaruh besar bagi lawan bicara orang tersebut juga.

syair-syair yang baik bersama Siti Aisyah dan di situ ada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan Nabi sedang menutup wajahnya. Nabi Sayyidina Abu Bakar saat masuk maka dia memarahi Siti Aisyah putrinya. Masa ia ada suara syaitan dan lantunan syaitan di rumah Nabi Muhammad menegur Siti Aisyah. Maka Nabi Muhammad menoleh ke arah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Biarkan wahai Abu Bakar, enggak se enggak sejauh itu maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ini adalah hari Id, hari lebaran," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "maka biarkan mereka melantunkan daripada lantunan dan syair-syair yang tidak mengandung keburukan di dalamnya itu."